Istimewa Keluarga Kami, episode 88 untuk teman-teman kelas 2. Halo, selamat pagi teman-teman. Namaku Saras. Nama kalian siapa? Wah, salam kenal ya. Teman-teman tahu nggak aku sedang berada di mana? Benar, aku sedang berada di toko buku. Aku di sini karena mau membeli hadiah untuk temanku, Tita. Ia berulang tahun hari ini, hari Senin. Kalian tahu ini tanggal berapa? Betul, tanggal 10 Mei 2021. Sebaiknya aku beli hadiah apa ya, teman-teman? Aku minta saran Bunda juga deh. Ada banyak hari istimewa yang sering dirayakan bersama dengan keluarga. Seperti hari ulang tahun, hari ibu, hari ayah, hari anak, dan perayaan lain dalam keluarga. Hari ini, kamu akan belajar tentang hari-hari istimewa dalam keluarga. Mengapa hari ulang tahun disebut hari istimewa dalam keluarga? Perhatikan gambar berikut ini. Hari ulang tahun adalah hari yang istimewa, karena saat merayakan ulang tahun, tiap keluarga biasanya berkumpul bersama, berdoa, memberi kado, dan memotong kue. Ayo, amati tanggal dan hari ulang tahun tiap-tiap anggota dalam keluargamu. Lalu, ceritakan kegiatan yang kalian habiskan bersama untuk merayakan hari ulang tahun. Nah, teman-teman, ini dia bundaku. Halo, selamat siang teman-teman Saras. Bagaimana? Kalian sudah punya ide untuk kado ulang tahun Tita? Alat tulis menarik loh, Ras. Alat menggambar juga bisa. Oh iya, Bun. Tita kan senang baca. Aku berikan buku cerita saja ya, Bun. Ide bagus. Teman-teman, kalian sudah berolahraga belum hari ini? Bagus, jangan lupa juga untuk berdoa ya. Benar sekali. Oh iya, hadiah untuk Tita sudah aku bungkus loh, teman-teman. Wah, bagus ya. Saras, selain ulang tahun Tita, kamu ingat nggak hari ulang tahun Bunda, Ayah, dan Kak Dida? Ingat dong, Bun. Bunda ulang tahunnya tanggal 12 Desember. Ayah tanggal 8 Agustus, dan Kak Dida tanggal 20 Mei. Kalau Saras, ulang tahunnya kapan? Tanggal 14 November. Hebat! Kalau teman-teman, ingat nggak ulang tahun ayah bunda, kakak, dan adiknya? Catat di buku tulis kalian ya, agar selalu ingat. Karena mengingat ulang tahun anggota keluarga itu juga tanda sayang loh. Kalau sudah ingat, kalian bisa kasih kado dan kartu ucapan juga. Pasti seru dan menyenangkan. Sekarang, kita lanjut baca cerita yuk. Gelang untuk Bunda. Besok, hari ulang tahun Bunda. Saras ingin membuat gelang istimewa sebagai hadiah. Saras ingat, ia memiliki 3 kotak manik-manik. Di mana ia menyimpan kotak manik-manik itu ya? Saras lupa. Apakah di dalam kotak mainan? Oh, ini ada satu.
Saras masih harus mencari 2 kotak lagi. Apakah di lemari pakaian? Benar, tetapi cuma 1. 1 kotak lagi di mana? Ah, itu dia. Kok ada di sini ya? Oh, bagaimana ini? Semua jadi berantakan. Saras harus merapikan semuanya. Baju dilipat, mainan dimasukkan ke tempatnya, benda yang terjatuh ditegakkan kembali. Selesai. Saras mulai membuat gelang untuk Bunda. Apakah Bunda menyukai hadiahnya? Selamat ulang tahun, Bunda. Saras lega. Bunda menyukai hadiahnya. Wah, menarik sekali ceritanya. Bunda baru sadar. Ternyata Bunda yang disebutkan di dalam cerita ini adalah Bundanya Saras yang sedang ulang tahun. Karena hari itu adalah hari ulang tahun Bunda, Saras mau berikan kado untuk Bunda. Dan kadonya apa ya, teman-teman? Benar, sebuah gelang buatan Saras sendiri. Susah nggak bikin kado gelang buatan sendiri seperti itu? Enggak kok, Bunda. Karena Saras sudah niatkan. Tapi memang awalnya Saras kesulitan mencari kotak manik-manik untuk bahan gelangnya. Makanya Saras membuat barang-barang berantakan. Wah, lalu apa yang Saras lakukan saat melihat semuanya jadi berantakan begitu? Saras rapikan 1 persatu. Baru setelahnya Saras mulai buat gelangnya, Bunda. Bunda ingin tahu, kenapa Saras nggak beli saja? Kan banyak yang bisa dijadikan kado. Karena Saras mau kasih kado yang nggak ada duanya buat Bunda. Jadi, tiap Bunda lihat gelang itu, Bunda ingat itu adalah kado dari Saras. Bunda bangga sekali dan terharu dengarnya. Terima kasih ya, Saras. Karena hadiah dari Saras, hari itu adalah hari ulang tahun yang paling istimewa untuk Bunda. Yuk, kita isi titik-titik dalam kalimat tidak lengkap berikut ini dengan pilihan kata, gelang, hadiah, dan istimewa. Langsung saja kita mulai ya. Kalimat pertama, Saras ingin membuat gelang titik-titik sebagai hadiah. Hayo, apa jawabannya? Wah, aku ingat. Kata ini sudah aku sebutkan berkali-kali loh. Jawabannya istimewa. Saras ingin membuat gelang istimewa sebagai hadiah. Kita lanjut ke soal kedua ya. Saras mulai membuat titik-titik untuk Bunda. Ini mudah sekali, teman-teman. Sesuai judul cerita tadi, jawabannya adalah gelang. Saras mulai membuat gelang untuk Bunda. Benar lagi. Gelangnya selalu Bunda pakai loh. Karena Bunda menyukai titik-titik dari Saras. Ayo, apa kata yang sesuai untuk mengisi titik-titik itu? Jawabannya, hadiah. Bunda menyukai hadiah dari Saras. Hebat, Saras dan teman-teman. Semua jawabannya benar dan semua kalimatnya kini sudah lengkap.
ada penggaris, timbangan, gelas ukur, jam, dan kalender. Ini untuk apa, Bunda? Ini semua termasuk alat ukur. Kalender juga. Tentu saja. Coba Saras ingat-ingat. Dengan kalender, kita bisa mengetahui tanggal dan hari. Nah, dengan mengetahui tanggal dan hari, kita bisa mengukur waktu. Iya juga ya, sama seperti jam dong. Tapi bedanya apa, Bunda, antara jam dan kalender? Perbedaannya ada di satuannya. Coba Saras lihat tabel ini. Alat ukur penggaris satuannya cm atau sentimeter. Yang diukur adalah panjang dan tinggi. Meteran satuannya meter. Yang diukur adalah panjang dan tinggi. Timbangan satuannya kilogram. Yang diukur adalah berat. Lalu ada juga timbangan dengan satuan gram. Yang diukur adalah berat. Gelas ukur satuannya adalah mililiter. Yang diukur adalah kapasitas atau volume. Kemudian, botol satuannya adalah liter. Yang diukur adalah kapasitas atau volume. Jam dinding satuannya jam, menit, dan detik. Yang diukur adalah waktu. Dan kalender satuannya hari, bulan, dan tahun. Yang diukur adalah waktu. Sekarang, Bunda contohkan cara menggunakannya ya. Misalnya, Bunda ingin tahu panjang pensil ini. Berarti, alat ukur apa yang bisa Bunda gunakan? Untuk mengukur panjang, Bunda bisa menggunakan ini, penggaris. Benar, Saras. Nah, penggaris ini memiliki satuan ukuran sentimeter. Cara mengukurnya, kita posisikan pensil menempel dengan penggaris. Harus lurus ya. Nah, coba lihat. Ujung pensil ini menempel pada angka berapa? 20, Bun. Nah, artinya panjang pensil adalah 20 cm. Oh, aku mengerti, Bun. Kalau begitu, kita lanjut ke alat ukur kedua. Untuk menimbang berat benda, ada dua cara nih, Ras. Yang pertama adalah menggunakan jarum timbangan yang menunjukkan berat benda. Misalnya tomat ini. Untuk mengukurnya, Bunda akan memasukkan tomat ke atas timbangan. Perhatikan ya, sebelum ditaruh benda, jarum timbangan ada di angka 0. Saat ditaruh benda, jarum timbangan akan bergerak. Angka yang ditunjukkan jarum adalah berat dari tomat. Jarumnya menunjuk angka 5. Ini satuannya gram. Berarti beratnya 5 gram. Betul. Lalu, cara kedua adalah menggunakan timbangan atau neraca seperti ini dengan anak timbangan. Anak timbangan ada macam-macam. Ada yang 100 gram, 500 gram, 1 kilogram, dan lainnya. Lalu, bagaimana menentukan beratnya, Bun? Berat benda yang dimaksud ditunjukkan dengan wadah yang seimbang dengan anak timbangan. Kita coba pakai sekantong beras ini ya, Ras. Bunda akan pakai anak timbangan 200 gram dulu. Wah, tidak seimbang, Bunda. Anak timbangannya lebih tinggi. Artinya, beras ini lebih berat dari 200 gram. Kita coba ganti dengan anak timbangan 500 gram ya. Seimbang, Bunda. Berarti berat beras ini 500 gram ya? Betul. Kita lanjut mengukur kapasitas dan volume yuk. Kita pakai gelas ukur ya. Betul.
Kita akan ukur volume dari segelas susu ini. Caranya, kita tuang susu di gelas ke dalam gelas ukur. Kita lihat batas susu tersebut ada di angka berapa. 500 ml, Bun. Berarti segelas susu tadi volumenya 500 ml ya? Benar sekali. Terakhir, kita akan mengukur waktu. Apa alatnya, Saras? Ini, Bunda, jam dan kalender. Kita lihat jam ini ya, Ras. Ada berapa jumlah jarumnya? Ada 3, Bun. Masing-masing panjangnya pun beda. Nah, jarum terpanjang menunjukkan satuan menit. Jarum yang lebih pendek menunjukkan satuan jam. Dan jarum yang terkecil dan paling tipis ini menunjukkan detik. Oh, begitu. Nah, yang terakhir berarti kalender ya, Bun. Kalau ini, Saras dan teman-teman sudah lumayan paham membacanya. Bagus sekali. Berarti sudah tahu kan satuan waktu yang ditunjukkan dalam kalender? Hari, bulan, dan tahun, Bun. Pintar sekali, Saras dan teman-teman. Sekarang, kita menjawab soal latihan ya. Wah, kita akan mengukur tinggi badan ya, Bun. Benar. Seru kan latihan kali ini? Asik. Aku mulai dari tinggi badanku ya. Ujung kepala Saras menempel dengan angka 115. Berarti tinggi badanku 115 cm. Benar. Kalau tinggi Bunda berapa? Wah, 160 cm. Bunda tinggi juga ya. Tapi masih kalah loh dengan tinggi ayah. Coba Saras lihat. Iya, Bun. Tinggi ayah 170 cm. Tinggal Kadida nih. Ternyata tinggi Kadida adalah 155 cm. Nah, berdasarkan tabel ini, siapa yang paling tinggi di keluarga kita? Dan siapa yang paling pendek? Yang paling tinggi adalah ayah dengan tinggi 170 cm. Dan yang paling pendek adalah aku dengan tinggi 115 cm. Benar, tapi Saras masih dalam masa pertumbuhan. Jadi, tinggi Saras pasti naik. Latihan selanjutnya, kita akan memperhatikan usia anggota keluarganya Sita. Ini dia tabelnya. Soal pertama, ayah lebih tua berapa tahun dan berapa bulan dari Sita? Untuk tahu jawabannya, kita harus cari selisih usia ayah dan Sita, Bun. Caranya, 8 bulan dikurang 5 bulan sama dengan 3 bulan. 35 tahun dikurang 7 tahun sama dengan 28 tahun. Jadi, ayah lebih tua 28 tahun dan 3 bulan dari Sita. Betul. Sekarang Bunda kasih soal tentang mengukur berat ya. Coba kalian perhatikan gambar ini. Benarkah mangga lebih berat 500 gram daripada jeruk? Salah, Bunda. Kenapa? Karena berat mangga adalah 350 gram dan jeruk 150 gram. Selisih keduanya adalah 350 dikurang 150. Sama dengan 200 gram, bukan 500 gram. Tepat lagi. Wah, Saras dan teman-teman pintar sekali ya. Halo teman-teman, aku Tita. Salam kenal ya. Aku akan memandu kalian dalam proyek akhir minggu kali ini. Kita
kartu ucapan ada banyak loh, teman-teman. Ada kartu ucapan ulang tahun, hari ayah, hari ibu, kartu ucapan cepat sembuh juga ada. Jika misalnya ada anggota keluarga yang sedang sakit. Kali ini kita akan membuat sendiri kartu ucapan tersebut. Di hari pertama ini, kita tentukan dulu judul kartu ucapan yang ingin dibuat. Kalau aku akan membuat kartu ucapan selamat ulang tahun untuk ayahku, karena ulang tahunnya minggu depan. Jangan lupa tuliskan judulnya di buku jurnal ya. Sampai sini dulu teman-teman. Besok kita lanjutkan dengan menyiapkan alat dan bahan. Sampai jumpa. Bagaimana belajarnya hari ini? Seru nggak? Seru, Bunda. Saras paling suka saat baca cerita gelang untuk Bunda. Dan juga mengukur tinggi badan ayah, Bunda, Kak Dida, dan juga Saras. Besok kita akan kembali belajar dengan materi yang tak kalah menarik. Jadi, sampai jumpa besok ya. Jangan lupa selalu berolahraga, berdoa, istirahat yang cukup, makan sehat, dan selalu semangat berlatih dan belajar. Dadah teman-teman. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.